Setan enggak. Begitu saya tidur biasa aja mencelap di badan kita. Dan pasing masuk akhirnya supaya lepas ya dari badan kita. Hmm. Mau bayangan itu tak tahu saya. Jadi sama nyaman kita ada dia saya percaya. Sudah dikuburkan anak saya itu sudah saya yang sakit. So anak tetap manusia sakti. Mungkinlah dia itu menderita itu karena perbuatan waktu kelahirannya yang terdahulu. Bayangan-bayangan datang itu disebut apa? Aluminasi.